umbrella girl. Kerjaan, eh. Jadi tes turun setangganya gitu.
lên, lên 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 lên.
Gimana pertandingan babak pertama ini? Apa yang kurang nih di tim hijau sampai kebobolan 2 gitu? Jadi intinya kita itu yang jadi timnya apa? Umur. Umur maksudnya. Udah kalau kita kan oh, iya. Udah pada senior. Oke, okay, gitu. Siap. Kira-kira dari segi koordinasi gimana antar lini nih di tim hijau ini? Alhamdulillah untuk koordinasi udah cukup lah. Cuman kita kurang cara apa? Lawannya gitu. Oh iya. Mengatur serangan juga iya. Belum ini ya banyak iya. Kepotong. Kalau boleh tahu antara babak kedua gimana nih? Apakah bisa memasukkan gol kalau lihat permainan babak pertama ini? Kita bisa pasti bisa. Pasti. Oh, okay. Bisa nanti dengan kekompakan kita dengan ini siap. Siap lawan ya? Oke, siap. Oke, siap. Yuk, makasih, Bang. Oke, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini tim hijau bisa kalah ini? Benar kata Bang. Sayang. Apa aja yang kurang nih? Yang kurang pemain, jumlah pemain. Jumlah pemain. Harusnya dari saya 13. Oh, gitu. Sudah. Tenaga kuat. Tapi jadi ini umur dipermasalahkan ini? Dipermasalahkan. Kenapa ya. Tuh lawannya yang muda kalau dipermasalahkan? Ya curi umur. Ya curi umur. Tapi tidak apa-apa. Oke. Okay, melakukan pengalaman yang sangat menyakitkan. Oh gitu. Iya, siapa. Terus kalau boleh tahu dari segi permainan atau segi koordinasi atau taktik gimana nih? Kenapa bisa sampai ke bulan gini? Apa yang kurang? Salah format. Salah format. Formasi. Tadinya saya mau 110 di belakang. Oh gitu. Oke. Okay. Adakah pergantian pemain untuk babak kedua biar menyamakan kedudukan minimal gitu? Tidak ada. Kami pas-pasan. Pas-pasan. Nih. Alhamdulillah. Oke, okay, gitu. Siap, siap. Assalamualaikum, Bang. Gimana ini? Untuk tim tuan rumah ini, gimana kebobolan 2? Apakah yang jadi kendala tidak bisa memasukkan atau kebobolan ini gimana? Oh, yang jadi kendala itu stamina, emang tidak bisa disebutkan lah. Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau dilihat tadi, wah ini abang itu larinya masih cepat. Lumayan, lumayan capek gitu. Tapi kalah lah, kalah tenaga sama orang tua. Okay, cuma gitu. Tenaga medis saya ini udah tua. Gak bisa dikopling, gak bisa? Gak bisa, udah dong. Oke, okay. Terus gimana ini formasi buat babak kedua ini? Masih tetap sama atau ada pergeseran pemain gimana? Siapa penyerangnya biar lebih tajam atau gimana? Mungkin ada perubahan sedikit lah. Dari 4-4-2 jadi 2-4-4 lah gitu. Formasi menyerang gitu. Oke, siap-siap gitu. Terus untuk babak kedua gimana nih? Kira-kira skor berubah apa sama atau berbalik keadaan nih? Ya, insya Allah mudah-mudahan berubah gitu. Berubah. Terutama dia gitu. Oh iya gitu. Mudah-mudahan bisa membalas satu gol juga gak apa-apa. Oh iya, siap-siap. Semangat, Bang. Ya, semangat.
stamina on fire wae tadi umpatan. Kalau boleh tahu ini tim yang warna oranye dari mana? Kita ini perkumpulan anak-anak Porda itu. Oh iya. Untuk Ciamis karena kompetisi atau latihan lagi libur karena adanya PPKM dari pemerintah. Yeah, yeah. Jadi kita main uji coba di lapang yang ada jadwalnya untuk menjaga kondisi kita nanti. Oh, okay. Kalau boleh tahu ini daerah mana aja ini yang pemain-pemainnya gitu kalau boleh tahu yang saya ikut Porda dari Kalimantan. Yeah. Dan ada dari Solo, dari mana? Dari Ternate dan dari bagian besar Ciamis. Oh iya. Yeah. Kalau luar cuma 5 orang. Oke, okay, gitu. Kalau boleh tahu ini, pendapat Abang sendiri tentang tim lawan gimana ini? Ya, tim lawan cukup bagus lah, ada perlawanan maksudnya. Enggak seperti yang kemarin kita lawan yang masih umurnya di bawah kita. Kalau ini kan senior, jadi yeah, kita ada kesegaran bermain. Yeah. Yang penting mah kalau uji coba silaturahmi, yeah, bukan menangnya, yeah, silaturahmi. Terus adakah kritik saran buat tim lawan ini? Apa yang harus diperbaiki dari tim lawan ini? Oh, sarannya mah kritik gak ada, karena semua pemain dan tim gak ada yang sempurna. Yeah. Tetap latihan aja, tetap rajin berlatih, jangan cepat puas, jangan itulah, jangan cepat puas, jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Okay. Kalau boleh tahu yang bikin gol tadi yang dua itu siapa aja? Satu AB, si Gunawan sama si Agung. Agung. Oke. Okay. Agung itu aslinya kiper sebenarnya. Oh gitu? Dia bisa multi posisi mana-mana. Oke. Okay. Kalau boleh tahu pertandingan persahabatan next-nya di kemana? Besok rencana di Barekbek. Barekbek. Pelatih sendiri. Oh gitu ya, Pak Iman. Oke, yuk. Terima kasih, Bang. Oke, siap. Selamat sore, Bang. Gimana ini pertandingan babak pertama sama babak kedua menurut Abang ini? Gimana? Nah, alhamdulillah teman-teman mainnya bagus. Iya. Semoga ke depan lebih kompak lagi. Oh gitu. Kalau boleh tahu Abang dari mana dan namanya siapa ini? Ya, nama saya Hendra Sidarmaja, sering dipanggil Acong, dari Solo, Bang. Dari Solo. Oi, ya, gitu. Kalau boleh tahu, apa saran buat tim lawan nih yang tadi main? Adakah kurang lebihnya yang harus diperbaiki? Kira-kira gimana? Sarannya ya, sebetulnya permainan udah bagus tapi kurang kompak lagi. Oh gitu. Dari mungkin dari segi stamina juga ya? Iya, mereka kan sudah tua, Pak. Iya, gitu. Kalau boleh tahu, yang ngegolin tadi siapa? Ngegolin Agung, Gunawan, dari Solo juga. Dari Solo juga. Sama satunya tadi siapa? AB. Oh, oke. Okay. Terus dari segi tim sendiri apakah yang harus dibenahi? Apakah ada hal yang masih kurang bagus gitu? Ya, lebih kompak lagi lah intinya. Kurang kompak. Kurang komunikasi atau gimana? Komunikasinya kurang. Oh, oke. Okay. Terus kalau boleh tahu next match kapan, di mana? Besok rencana di Barekbek. Barekbek ya. Dalam seminggu ini ada berapa pertandingan yang di mau dikerjakan? Tidak pernah. Empat. Oh, gitu. Terus untuk acara resminya kapan? Enggak, belum ada pemberitahuan. Soalnya ini ya, maksudnya doain aja semoga selesai. Iya. Oke, gitu. Makasih, Bang. Ya, yuk. Sama-sama.
Oke, assalamualaikum Maman. Waalaikumsalam. Gimana nih menurut Pak Iman sendiri keseluruhan pertandingan gitu antara anak muda sama yang tua ini, perbedaannya berapa persen kah? Perbedaannya itu joplak sekali. Kalau di persen berapa ini? 90-10%. 90%-nya cuma keinginan. Keinginan ya, motivasi doang cuma ya. Cuma motivasi doang. Tapi pengerjaan belum nyampe. Gini. Tapi selesai alhamdulillah pertandingan lancar. Oh iya. Dengan kondusif ya. Kondusif. Terus kalau boleh tahu ini Pak Iman kan baru main di sini lagi. Gimana ini lapangan yang dipakai masa kecil sama sekarang perbedaannya apa nih? Saya ini baru nginjek lagi nih. Ya. Baru nginjek lagi, ternyata lapangannya ada gelombang-gelombang begitu, hampir tadi juga hampir engkel, tapi mudah-mudahan kedepannya lapangannya makin bagus kembali karena kepengurusan lapangan ini sudah mulai terbentuk, jadi mudah-mudahan bisa membereskan lapangan, terutama fasilitas tentang lapangan. Siap Pak. Oke, kalau dari segi yang lain selain apalagi nih buat saran-saran buat tempat ini gitu? Oh ya, untuk adik-adik yang rajin-rajin olahraga, apalagi di pandemi ini naikin imun, apalagi kalau sekarang jadi udah PPKM berat, kita lebih baik main ke lapang lah tiap sore, kita olahraga bersama di sini supaya imunitasnya naik lagi tinggi dan sehat terutama. Terus adakah pertandingan dekat-dekat ini persahabatan lewat sama mana ini? Insya Allah nanti kedepannya saya setiap pekan lah. Setiap pekan. Di akhir pekan, entah satu entah minggu selalu ada pertandingan. Kesini lagi kapan nih? Kesini lagi. Tunggu tanggal main. Oke, siap yo. Makasih Pak Iman. Sama-sama. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana ini pertandingan full match-nya menurut wasit sendiri? Pertandingannya cukup menghibur. Enak ditonton. Terus adakah kurang lebihnya dari tim apa ini, tim tuan rumah ya, yang hijau ya? Tuan rumah mah fisik. Faktor usia. Faktor usia gitu, tapi bisa mengimbangi sedikit-sedikit ya. Terus skor akhir ini berapa ini? Skor 3-0. 3-0. Oke, okay. Terus dari segi apa yang harus dibenahi dari segi tuan rumah nih? Dari segi tuan rumah, persiapan pemain mungkin agar tidak pas-pasan. Oh iya. Biar tidak mas-masan. Gak ada pemain pengganti ya? Gitu. Dari segi pelanggaran, ini banyak pelanggaran nggak untuk pertandingan ini? Sekarang pertandingan hari ini nggak. Kondusif ya? Kondusif. Oke, okay, gitu. Kalau boleh tahu, next match kapan lagi? Ini, Repri. Belum ada jadwal ya? Belum panggilan, oke. Okay. Panggilan. Siap. Terus untuk komen, lebih ke menurut tim lawan, gimana pendapatnya tentang tim lawan gitu? Tim lawan cukup baik memang gitu, koordinasi habis itu mah. Iya. Jangan ditanya lagi kalau untuk sekedar. Organisasinya cukup rapi. Permainannya oke lah. Oke, gitu. Dukung terus ya Porda Ciamis ya. Hidup lah Porda Ciamis, juara. Terus himbauan nih buat anak-anak yang suka olahraga di saat pandemi ini, apa sih yang harus dijaga atau tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan gimana menurut wasit sendiri? Menurut saya mah rajin olahraga. Itu nomor satu. Terima kasih, Bang. Yo.